Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Bang Hen. Oke teman-teman, kali ini Bang Hen bakal mereview gaji dari channelnya Kelvin Gaming. Berapa gaji per bulan dan per tahunnya? Marilah kita lihat bersama taksiran gajinya. Oke, ini dia channel dari Kelvin Gaming. Channel ini sudah mengunggah video sebanyak 1625 dan pelanggan atau subscriber mencapai 3,55 juta. Plus untuk tampilan video mencapai 642.244.088. Dan untuk negara Indonesia jenis saluran permainan. Pengguna ini dibuat pada 24 Juli 2017. Terus kita lihat nilai dari Social Blade-nya. Untuk nilai Social Blade-nya yaitu B+, dan untuk peringkat Social Blade-nya mencapai 42.267, dan untuk peringkat pelanggan atau subscriber mencapai 939, dan untuk peringkat penayangan video mencapai 16.792, dan untuk peringkat negara ke-216, dan untuk peringkat hiburan ke-434. Terus kita lihat perubahan subscriber dan perkiraan pendapatan per hari dan per minggunya. Oke, ini dia perubahan harian mingguan subscribernya. Untuk perubahan harian subscribernya bertambah 660 subscriber dan mingguan bertambah 4660 subscriber. Lanjut kita lihat pendapatan per hari dan per minggunya. Oke, ini dia untuk pendapatan per harinya, yang terendah itu $97 dan yang terbesarnya $1.600. Sedangkan taksiran penghasilan selama satu minggunya yang terendah itu mencapai $681 dan yang terbesarnya $10.900. Lanjut kita lihat taksiran penghasilan selama satu bulan dan satu tahunnya. Oke, ini dia taksiran penghasilan selama satu bulan dan satu tahunnya. Untuk taksiran penghasilan selama satu bulannya yang terendah itu $2.900 dan yang terbesarnya $46.700. Sedangkan taksiran penghasilan selama satu tahunnya yang terendah itu $35.000 dan yang terbesarnya $560.300. Oke, coba kita hitung jika dirupiahkan. Kita hitung gaji yang terendahnya selama satu bulan dan satu tahunnya. Untuk taksiran penghasilan selama satu bulannya yang terendah itu $2.900 jika dirupiahkan menjadi Rp45.492.300. Sedangkan taksiran penghasilan selama satu tahunnya yang terendah itu $35.000 jika dirupiahkan menjadi Rp549.045.000. Oke, inilah data taksiran penghasilan dari Social Blade. Data sebenarnya hanya channel dari Kelvin Gaming tersebutlah yang tahu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kalian para YouTuber pemula. See you, bye-bye.